Aparat kepolisian menangkap 3 orang yang tengah asik pesta sabu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 lalu. Penangkapan pelaku berinisial RA 38 tahun, MH 54 tahun, dan WW 40 tahun itu terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi. Arman mengujarkan bahwa pihaknya hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang pelaku. Dalam penangkapan tersebut, ketiganya kedapatan tengah berpesta narkoba jenis sabu-sabu. Mirisnya, 2 pelaku merupakan oknum polisi yang bertugas di sebuah polsek dan seorang kepala desa di Banyuwangi. Sementara itu, 1 lainnya merupakan seorang warga yang berprofesi sebagai pengusaha. Penangkapan itu turut melibatkan unit Provos dan Paminal Polresta Banyuwangi lantaran salah satu pelaku adalah oknum polisi. Kemudian Arman mengatakan saat ini oknum polisi tersebut sedang dalam penanganan oleh Propam Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.